Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Jajang Kandar. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan bahwasannya UKM Kota Banjar itu cukup berhasil. Di antaranya ada pedagang kaki lima untuk rujak jambu kital Kang Jajang, tapi julukannya Al-Barokah. Namanya sama seperti channel saya. Oke, baik, kita tanya-tanya. Pakai masker Kang, kenapa malu? Belum kebiasaan, ternyata saya mungkin covid, jadi kebiasaan enak kita pakai masker. Oh, bisa alibinya. Oke, okay, baik. Harganya berapa nih? Kayaknya satu porsi 10.000. Lihat dulu ya, jambu kristal itu seperti apa? Seperti kristal ini teh biasa tapi. Ya. Oh ya, luar biasanya itu di dalamnya itu bijinya itu kecil-kecil. Rasanya jambunya nyakrek. Rasanya nyakrek sebenarnya. Pastinya dagingnya tebal dan segar. Satu porsinya harganya cuma ceban 10.000 Al-Barokah. Pedas, manis dan segar dingin. Nah, itu nomor kontaknya. Langsung kalau ada yang pesen langsung aja DO, delivery order. Oke, baik. Satu hari biasa habis berapa kilo? Hanya aja. Alhamdulillah sekarang paling 10 kilo apa nyampe 15 kilo. 50. 15 kilogram ya. Iya. 15 kilogram kalau diporsi sampai berapa porsi? Ada 30. 30. Tinggal dikalikan sajalah ya. Cling cling cling. Oke, mudah-mudahan barokalan dengan sesuai dengan namanya Al-Barokah. Oke, mantap. Jambu kristal Al-Barokah. Ini untuk lokasinya itu tempatnya di Jalan Naon ini teh? Jalan Cimaragas. Anu resmina tuh. Pastinya dekat pertigaan itu Dewi Sartika ya, Jalan Dewi Sartika Cimaragas. Berarti dari alun-alun ke sebelah utara lebih kurang 1 km dari alun-alun Kota Banjar. Atau dari pertigaan neta teh Lapang Bakti sekitar berapa, 500 meteran dekat stopan ya. Mana hai bumbu nate nona anu gitu. Mual muli udah kerboke. Enggak sih, baru makan aslinya. Siap, baru kalah Kang Jajang. Terima kasih, sukses untuk jualannya. Oh, patokannya. Oh, dok. Depan satu mayahnya. Oke. Jambu kristal Kang Jajang Al-Barokah Kota Banjar. Tuh, poin ketebian kayak gini. Mantap. Satu hari berarti 30 porsi kali 10. Wah, keuntungannya dua kali lipat ya malah. Ntar yang munggah haji lah. Amin. Oke, baik, sementara itulah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Jajang Kandar. Bye-bye.